Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Nah, oke guys, di plan pertama kali ini aku ada Forgetty cakep banget ini. Ih, kayak Venom ya Forgetty-nya. Tapi ngeri sih. Ini karakternya luar biasa pokoknya. Nggak akan gagal, nggak akan malu-maluin nih buat si Forgetty-nya. Nih buat si Forgetty ini aku kasih harga, kalian murce aja. Nih, murce aja buat si Forgetty-nya, aku kasih harga cuman di angka 125.000 aja. 125 kalian udah dapat Forgetty kayak gini guys. 125.000 kalian udah dapat Forgetty kayak gini. 125 loh dapat Forgetty cakep bet cakep kayak gini nih. Yuk buruan cacat das jangan sampai kehabisannya guys. Oke, kita lanjut ke plan selanjutnya. Wah, di sini ada Portillo. Cakep guys. Tuh, ini Portillo-nya cakep. Nih. Amazing nih buat si Portillo-nya. Ini gelap banget karakternya, luar biasa nih buat si Portillo-nya. Nah, buat si Portillo ini aku kasih special price buat kalian nih. Harganya cuman di angka 175.000 aja. 175.000 kalian udah dapat Portillo ngeri kayak gini guys. Portillo ngeri kayak gini, 175.000 aja buruan sat das lebel. Tuh, buat si Portillo cakep kayak gini harganya cuman 175.000 aja. Buruan jangan sampai kehabisan. Oke guys. Kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Kita cari yang cakep. Tuh. Di sini tuh ada dress Larry XHU tuh. Wih, cakep guys. Tuh, ini tuh dari dress Larry ya, mother plan-nya cuma diserbuk sama HU. Tuh. Tuh lihat daun barunya. Karakter HU banget kan? Bulat-bulat HU banget kan tuh. Uratnya urat HU banget. Tuh, nih buat si dress Larry XHU ini tuh karakternya bagus, cocok nih buat indukan. Ukuran size-nya udah size medium ya, ini mah size-nya udah medium banget, udah size-nya udah ukuran medium nih, remaja lah ya. Nih buat si remaja ini aku kasih harga kalian murce aja nih, cuman di angka 200.000 aja guys. Cuman di angka 200.000, buruan jangan sampai kehabisan. 200.000 jangan sampai kehabisan nih buat si dress Larry HU nya oke. Kita lanjut ke plan selanjutnya. Kita nyari tanaman yang murce-murce aja. Wih. Nah, di sini ada RCC nih, Red Crystal Cipanas by Kang Eman. Wih, cakep. Tuh, buat si RCC ini, Red Crystal Cipanas by Kang Eman, ini aku kasih murce aja kalian nih. Wih, cakep loh karakternya, merah banget. Ini sih ngeri banget nih. Ini cakep banget buat harganya. Ini aku kasih harga cuman di angka 200.000 aja guys nih. Buat CRCC-nya aku kasih harga cuman 200.000, buruan jangan sampai kehabisan. Sat-sat-sat-sat das-das-das lebel tuh. Buat CRCC-nya 200.000 aja guys. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Tuh di sini ada silver mangkok gede nih. Wih, cakep guys. Nih buat silver mangkok indukan ini aku kasih harga nih cuman di 250.000 aja. Kalian udah dapat silver mangkok indukan. Silver mangkok indukan harganya cuman di 200.000 rupiah aja.
Rp200.000 aja kalian udah dapat silver mangkok indukan, dapat dengan harga Rp200.000 aja nih, silver mangkok indukan. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya, guys. Kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Wih. Ada papi cakep nih, guys. Tuh, kita bilang aja papi hybrid ya, guys ya. Tuh, nih. Kita bilang aja papi hybrid nih. Nih buat si papi hybrid cakep kayak gini ini. Wih, ngeri loh. Ini karakternya luar biasa lah ya. Kalian nggak perlu tahu ID-nya apa, tapi ini karakternya cakep banget, rekomen banget, nero banget. Ini harganya aku kasih harga cuma di Rp125.000 aja. 125 kalian udah dapet. Wih, cakep guys tuh. Rp125.000 kalian dapet tanaman. Wah, luar biasa kayak gini. Rp125.000 kalian dapet tanaman cakep kayak gini nih, guys. Kalian udah dapet tanaman cakep kayak gini nih. Oke, kita lanjut ke plan selanjutnya. Kita nyari lagi yang murce-murce tapi berkualitas. Tuh, ada yang mau nggak? Ini rimbunan, kristalinum rimbun, rumpun. Tuh, kristalinum rumpun ya, guys. Tuh, kristalinum rumpun, nih. Buat si kristalinum rumpun ini, aku kasih harga kalian murce aja. Jangan sampai kehabisan nih. Tuh, saking beratnya guys, tuh rimbun rumpun kayak gini. Ini harganya cuma 50 ribuan loh. 50 ribuan kalian udah dapet kristalinum rumpun kayak gini, guys. Kristalinum rumpun kayak gini harganya cuma di Rp50.000 aja. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Ada tanaman apa lagi yang mau kita selling, guys? Tuh. Nah, di sini ada Clarinerpium Dark Palm tuh. Wih, cakep lah. Ini ada daun-daun. Kita buang aja lah ya daunnya. Daun yang jeleknya kita buang aja. Biar kelihatan perform. Bentar, kita buang aja daun yang jelek-jeleknya. Karena ini daun tua. Tuh. Wih, cakep guys tuh. Si Crystallinum Dark Palm, si Clarinerpium Dark Palm ini, aku kasih harga cuman di Rp75.000 aja. Rp75.000 kalian udah dapat Clarinerpium Dark Palm kayak gini. Clarinerpium Dark Palm kayak gini Rp75.000 aja. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Ada apa lagi yang mau kita selling? Wih, ini cakep loh guys. Ini masih varian RCC ya, RCC Kang Man. Ih, kok kriwel gini, kayak mutasi ya, kayak mau mutasi. Nah, kalau buat si RCC yang ini harganya Rp125.000 ya guys tuh. Tadi versi lumayannya, yang ini versi ekonomisnya. Harganya cuma di Rp125.000 aja. 125 aja. Rp125.000 kalian udah dapet tanaman bagus bin cakep. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Kita nyari yang mursid-mursid tapi berkualitas tinggi. Weh. Nih. Di sini ada Hopmani X Silver Blast tuh. Hopmani X Silver Blast. Kalau ada yang mau, ini harganya cuma di Rp150.000 aja. 150-an nih. Hopmani gede-gede loh. Rp150.000, aku ada 2 plan ya, tuh. Hopmani X Silver Blast Rp150.000 harganya Rp150.000 kalian dapat tanaman cakep-cakep. Tuh ada 2 plan ya, gede-gede lah. Rp150.000 Hopmani Silver Blast. Hopmani Silver Blast ya. Nih, si Hopmani X Silver Blast. Kalau ada yang mau, ini harganya cuman di Rp150.000-an aja. Oke. Kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Di sini ada Dark Arrow tuh. Wih. Nero banget ya sesuai namanya. Si Dark Arrow ini, coba ke sini biar aku spill, bisa ke spill ya. Tuh, ini gede banget si Dark Arrow-nya. Ini buat si Dark Arrow ini gede ya indukan, tuh udah berspendik juga 2. Nih buat si Dark Arrow ini aku kasih harga cuma di Rp650.000 aja tuh. Ih, karakternya bagus banget.
si Dark Arrow-nya di Rp650.000 aja. Oke guys, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah, ada tanaman cakep nih. Ini punya si Om. ID-nya apa sih ini Om? Rubicon. Oh, ini Rubicon Kang Man. Isi 2 ya? Ini isi 2 Rubicon. Baik Kang Man juga nih, wih si Rubicon. Wih, cakep ya. Manik merahnya ini. Ini harganya cuma di 400.000 aja tuh. Hitung-hitung beli kalian 200.000-an loh. Isi 2 udah bisa dipecah tuh. Isi 2 udah bisa dipecah. Rubicon by Kang Eman. Nih, harganya cuma di 400.000 aja si Rubicon by Kang Eman-nya. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Di sini ada Puducail atau Getapix seed ya. Tuh. Nih. Si Puducail atau Getapix seed-nya ini aku kasih harga kalian gaskeun. Nih tanaman, wih cakep loh. Wih cakep loh. Ini harganya aku kasih harga cuman di angka Rp100.000 aja guys. Rp100.000 aja. Yuk buruan cacet-cacet das ya guys. Oke, kita lanjut ke plan selanjutnya. Nah, ini nih ada yang versi cakep banget. Jadi biasanya silver chrome itu daunnya bulat ya guys. Ini tuh malah ngemutasi daunnya panjang tuh. Nanti tuh ini makin memanjang. Tuh, ini juga daunnya panjang nih. Nih, buat si silver chrome ini bisa dibilang silver chrome narrow ya guys. Nih, si silver chrome narrow ini aku kasih harga 100.000 ya buruan. Sat das lebel ya guys tuh. Silver chrome versi narrow pom. Oke, kita lanjut ke plan selanjutnya. Di sini ada DPXDP tuh. DPXDP. Cakep guys. Nih, buat si DPXDP-nya ini aku kasih harga di Rp350.000 aja. Rp350.000 aja si DPXDP-nya. Harganya Rp300.000 aja. Rp350.000 guys tuh. Oke, kita lanjut. Kita Yellow Spider apa Red Spider? Ternyata Aos Black Spider. Aos. Oh, cirangan Om Beringlin. Ini ada Aos X Black, Aos X Black Spider. Tuh, wih cakep loh. Arch of Spade Cross Black Spider. Breedernya orang Cipanas, udah pada tahu mungkin ya Om Bering nih. Tuh. Ini aku kasih harga kalian cuma di angka Rp450.000 aja, gas. Wih, cakep loh, guys. Wih, cakep loh. Arch of Spade Cross Black Spider. Harganya cuma di Rp450.000 aja. Gaskeun, gas kuis lebel. Oke, guys. Kita lanjut ke plan selanjutnya. Kita nyari lagi. Oh, di sini. Kita mulai ke yang koleksian-koleksian. Nah, di sini ada corduroy. Wih, cakep. Tuh. Nih, buat si corduroy-nya ini aku kasih harga kalian di Rp450.000. Wih, cakep loh. Rp450.000 kalian udah dapat corduroy kayak gini. Corduroy kayak gini nih. Tuh. Cip. Ini cakepnya kebangetan, guys. Cakepnya kebangetan si corduroy-nya. Cakepnya kebangetan. Oke. Kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah, di sini ada si Yellow Spider. Lihat kan? Jadi bukan merahnya, warnanya kuning keorenan kayak gitu. Rata-rata orang bilang Yellow Spider nih. Nih, buat si Yellow Spider ini aku kasih harga kalian cuman di angka Rp400.000 aja. Rp400.000 kalian udah dapet si Yellow Spider cakep kayak gini nih, guys. Tuh. Yellow Spider, wih cakep loh. Yellow Spider kayak gini harganya cuma 400.000 guys. Yuk buruan cacet, jangan sampai kehabisan. Oke, kita lanjut, kita cari tanaman lagi ke sebelah sini. Nah, di sini ada King of Spade original. Ih, gede loh King of Spade original nih. Ini harganya cuma di 6,5 aja guys. 650.000 kalian udah dapet King of Spade kayak gini guys. Tuh,
King of Spade kayak gini, ini harganya cuma di Rp650.000 aja. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Kita nyari tanaman yang ikinimis tapi berkarakter, guys. Beuh. Nah, di sini ada silver butterfly, guys, tuh. Jadi kalau misalkan bedanya silver butterfly itu warnanya itu gelap kayak gini, guys, tuh. Wih, cakep loh. Ini indukan loh, guys, tuh. Udah berspendik nih. Nih, buat si silver butterfly ini aku kasih harga kalian murce aja. Nih, harganya cuma di 400.000 aja. Kalau ada yang mau langsung deh ketik deal aja, di screenshot dikirim ke WA admin yang sudah tertera di sebelah kiri bawah layar kalian, guys. Oke, kita lanjut lagi ke tanaman yang mau kita selling selanjutnya. Woi, ini cakep kan? Yang ini itu kita pamerin aja ya, guys. Ini sold, guys. Sudah payu. Pamerin aja ya. Ini sudah sold. Oke. Kita lanjut nih. Tuh, di sini ada Clarinerpium mutasi urat. Wih, uratnya ruwet banget, guys. Gak tahu mutasi urat, gak tahu ke hybrid ya, guys. Kita sebut aja Clarinerpium mutasi urat ya. Nih, si Clarinerpium mutasi urat ini aku kasih harga kalian murja aja cuman di angka 175.000 aja nih. 175 kalian dapat tanaman cakep kayak gini, guys. Oke, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Wuh. Ini sih cakep banget, guys. Tuh, ini cakep banget. Nah, ini tuh ada Blue Pup X-Red Steam, tapi mother plant-nya dari Blue Pup ya. Tuh. Blue Pup X-Red Steam, wih, udah ada daun baruan. Batangnya merah. Wih, cakep. Tuh, cakep banget. Ini harganya aku kasih murah aja, cuma di Rp350.000. 350 kalian udah dapat Blue Pup Red Steam tuh. Wih, cakep, guys. Oke, kita lanjut lagi ke tanaman selanjutnya. Nah, di sini ada Dark Phoenix Seed. Wih. Ada Dark Phoenix Prom Seed. Ini harganya kasih special price buat kalian. Ini harganya cuma di 1,2 ya. 1,2 udah dapat Dark Phoenix Seed kayak gini tuh. Wih, cakep, guys, tuh. Dark Phoenix Seed harganya cuma di 1,2 aja. 1,2. Oke, kita lanjut lagi nyari tanaman yang ekonomis-ekonomis. Harganya biar bersahabat. Biar bersahabat, kita nyari yang ekonomis-ekonomis. Sebentar. Aku bingung mau share yang mana. Kita nyari dulu, guys. Tapi kalau misalkan ada yang kalian suka, tinggal di screenshot aja, boleh nanti kalau misalkan barangnya ready, nanti aku kasih tahu buat harganya, guys. Aku kasih tahu nanti buat harganya. Ini kita nyari yang suka tanaman jadul ya, tuh. Nih, di sini ada radikan, ukurannya jumbo, guys. Siap-siap aja buat ongkirnya, tapi kalau misalkan dikirim tanpa tanpa pot akan jauh lebih ringan. Paling ya beratnya paling berat itu 2 kilo paling kalau dikirim tanpa pot ya. Nih buat si radikan ukuran size gede kayak gini. Nih buat si radikan size gede kayak gini, ini aku kasih harga cuma di 100.000 nih. Nih yang belum punya Luxu Ecuador, bolehlah. Ini tanaman Indonesia dulu aja nih. Nggak kalah cakep kok. Ini harganya cuma di 100.000 kalau ada yang mau ya, guys. Oh, harusnya mau sih segede gini ya. Harusnya mau sih segede gini. Gaskeun ya. Harganya cuma di 100.000. Nah, oke, kita nyari lagi tanaman yang mau kita selling. Sebentar, guys, yang mau kita selling. Mungkin ini last plan ya, guys. Ini last plan ya. Tuh. Di sini ada Pudu Child tuh. Wih, cakep lah.
nih buat si Pudu Cahil ini, aku kasih harga cuma di 1,5 juta ya. 1,5 juta buat si Pudu Cahil original ini ya tuh. Gas, ini last plan ya. Pudu Cahil 1,5. Oke, guys. Kayaknya konten selling kali ini aku cukupkan dulu sekian. Sampai ketemu lagi di next konten. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.